Sebuah video viral memperlihatkan sebuah SPBU lebih mementingkan pembeli BBM menggunakan jerrycan. Video ini dibagikan oleh akun TikTok @kardubalap, Senin, tanggal 7 Maret tahun 2022. Tampak dalam video suasana SPBU diduga di daerah Pasar Belilas. Seorang sopir mengunggah suasana di SPBU tersebut. Sopir tersebut mengeluh dikarenakan mengantre lama. Setelah menunggu lama di SPBU tersebut, ternyata pas sampai di pompa pengisian BBM ramai pembeli yang menggunakan jerrycan. Terlihat ratusan jerrycan bertumpuk di pompa BBM, terlihat pembeli mengisi sendiri BBM ke dalam jerrycan.